nomor 11, tentukan nilai P dan Q yang memenuhi syarat berikut ini. Ya, ini R kuadrat sama dengan identitas. R kuadrat itu adalah matriks R dikalikan dengan matriks R. Ini P, ini 2, ini 0, ini Q dikalikan dengan matriks itu sendiri. P, 2, 0, Q. Ya, Q ada ekornya gini ya. Oke. Ya, ini akan sama dengan ya baris dikalikan kolom ya P kuadrat. Nah, P kuadrat P kali P, P kuadrat P 2 kali 0 sama dengan 0 ya, ini P kuadrat gitu aja. Untuk di sini baris ke 1 kolom kedua P kali 2 ini 2P dan 2 kali Q ini 2Q tambah 2Q. Untuk baris kedua kolom pertama 0 kali P 0, 0 kali Q kali 0, 0 ini 0 dan ini 0 kali 2 adalah 0, Q kali Q adalah Q kuadrat. Oke. Ya. Kemudian ini akan sama dengan identitas. Identitas itu adalah 1 1 0 0. Artinya 2P tambah 2Q sama dengan 0. 2P sama dengan minus 2Q. P sama dengan minus Q. Ya. Persamaan yang lain yang kita dapatkan adalah mana ini? P kuadrat sama dengan 1. Ya. Q kuadrat sama dengan 1. P kuadrat sama dengan 1. Ya. Q kuadrat sama dengan 1. Ya. P kuadrat sama dengan 1 artinya ya P ini bisa sama dengan 1 atau P bisa sama dengan min 1. Begitu juga Q. Q itu bisa diartikan ya Q kuadrat ini min 1, Q nya bisa 1 ya atau Q sama dengan min 1. Nah, dengan syarat P sama dengan min Q, artinya kalau kita ambil solusi pertama ya. Pertama, kalau kita ambil P sama dengan 1 ya, maka Q harus sama dengan min 1. Sebaliknya, solusi kedua, apabila P kita ambil min 1, maka Q harus sama dengan 1. Jadi baik P maupun Q itu bisa 1 atau min 1 ya. Tetapi apabila P-nya 1, Q-nya min 1, dan sebaliknya. Ya, baik. Ini adalah jawaban untuk nomor 11.